Alright, pemirsa, balik lagi bersama saya di FIFA 22 Career Mode Real Madrid bersama Sang Tua Andika pastinya. Oke, nggak terasa euforia kemenangan di preseason kemarin terbawa nih apa namanya vibesnya sampai sekarang nih. Tapi kita harus fokus karena sekarang ada laga pembuka di match penting kita di La Liga ini. Di pembuka kali ini sudah tiba, akan berhadapan away nih, laga away ke markasnya Deportivo Alaves, di mana matchnya dimainkan pada tanggal 14 Agustus 2021 ya. Oke, bisa kita lihat sedikit jadwal kita di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini kita akan menghadapi 3 match ya, 3 laga. Pertama away tanggal 14 sekarang. Terus jeda seminggu, away lagi ke markasnya Levante. Lagi main hari Minggu di tanggal 29 kita away ke Real Betis. Itu aja laga di bulan Agustus ini. Kalau untuk bulan September baru jadwal kita lumayan padat ya. Ada berapa laga nih? 2, 4, ada 6 laga. 2 di Liga Champions, 4 di La Liga. Oke, kita fokus per match saja ya biar nggak pusing. So kita cek klasemen kita berada di peringkat 16 ya, karena namanya depannya R. Jadi kita berada di bawah, belum memainkan satu match pun. Yang sudah memainkan ini ada Getafe yang jadi pemuncak dengan satu kemenangan. Mungkin dia ya menang 2-1 sih itu ya, 2-1. Dan lawannya yang kalah itu Valencia. Ya Valencia dikalahkan Getafe. Oke. Biar nggak lama, langsung kita gaskan match pembuka. Dan FYI ini buat kalian, for your information, boarding expectation kita meningkat drastis nih ya, langsung ke 86 sekarang. Ini ada sedikit ulasan wawancara saya, winning title is a must. Ini penampilan heroik dari Courtois kemarin di ajang preseason, mampu menepis banyak penalti dari pemain PSG yang jadi kita juara. Ini dia. Aduh, banyak cincong nih. Gas langsung ke match perdana kita di La Liga. Semoga kita beruntung dan kita memenangkan match perdana ini. Oke, untuk match perdana, line up yang akan kita turunkan, kita langsung memasang pemain yang kita rekrut dengan mahal nih ya. Ada Mbappe di kanan sana, duet di depan dengan Benzema, dan di kiri ada Vinicius Junior. Anjay. So maybe ini line up yang akan kita turunkan sekarang. Marcelo bawa nggak ya? Kita bawa back sih. Prepare bawa back satu nih. Oke, kita bawa Ferran Torres saja. Dia memulai dari bench. Maybe match kedua kita akan turunkan line up yang berbeda. Semoga sesuai dengan harapan, sesuai planning, sesuai yang kita rencanakan. Di match pertama kita berhasil raih 3 poin. Begitupun match-match berikutnya. At least kalau lawan tim besar maybe 1 poin sudah sangat berarti ya. Karena ini sistemnya liga. Jadi 1 poin pun sangat berarti, setidaknya kita tidak kalah. At least kita tidak kalah kalau bisa. Kalau menang ya bagus lagi, apalagi cetak gol banyak kan ya. So ini dia, let's go kick off match perdana kita di La Liga. Wah, ini dia pemirsa, saksikan bersama, mari live from mana nih, live from Victoria Gasteiz, dipimpin oleh wasit, nggak ada nama wasitnya, komentator biasalah Derek Ri and Stewart Robson. Berdebar-debar, match penting, laga pembuka. Ini dia duet baru kita, Vinicius Junior bersama Mbappe, akan menopang Benzema di depan, dan jangan lupakan trio lini tengah, trio MCK, Modric, Casemiro dan Kroos yang telah menyumbang kemarin hat-trick di Liga Champions ya, hat-trick juara Liga Champions berkat trio MCK sama Madrid. Dan mampukah di musim ini dengan era kepelatihan di bawah tangan kendali Sang Tu Ardika nih, apakah mampu menghasilkan trofi? Ya, kita lihat bersama sekarang. Kemarin di preseason sebenarnya bukanlah
target utama, tapi ya kita berhasil juara. Itu ya namanya apa ya? Ya bersyukurlah kita ya mampu meraih juara. Salaman sudah dilakukan, fair play, tetap junjung tinggi sportivitas. Mbappe wajah cerahnya. Roman-romannya Mbappe bakal bikin gol banyak. Iya, mudah-mudahan. Line up 4-3-3 dan iya, kalian bisa lihat inilah line up terbaik yang kita siapkan untuk match kali ini. Manager Agus Ardika Sang Tua, Sang Tua Ardika. Foto bersama dulu, foto tim. Iya, jersinya ini jersey biru ya. Jersey away. Maybe kita nanti kita coba pakai jersey yang lain ya kalau mau ada kesempatan. Sembari kita branding gitu kan, kan targetnya ada branding exposure. Siapa tahu dengan pakai jersey yang lain nanti peminatnya banyak kan, laku gitu merchandise kita. Alright. Kita langsung gas nih kick off. Babak pertama sudah dilakukan Benzema. To Luka Modric, Mbappe langsung, Mbappe. Mbappe duet dengan Carvajal di sisi kanan. Oh, salah passing dari Mbappe, tapi masih dari penguasaan Madrid. Militao mendekat ke kiri, David Alaba. Mendy kejauhan Mendy. Jangan dulu terlalu naik Mendy. Sabar, kita kalem dan santui aja dulu. Mbappe. Mbappe apakah? Aduh, melebar cuy. Come on Mbappe, semangat Mbappe. Kaki kiri bukanlah kaki terkuat. Terlalu melebar ya. Harusnya shoot dengan power aja tuh, jangan pakai teknik flashing. Gak apa-apa, percobaan pertama. Carvajal, Mbappe, Vinicius. Oh, umpan Cruz kecepatan tuh. Vinicius keburu diambil lawan. Deportivo La Paz sekarang lakukan serangan di sisi kiri, masih ada Mendy di sana. Cruz biarkan kosong. Modric sudah maju, nice. Oh, gagal passing Benzema to Modric. Deportivo La Paz sekarang mulai membangun serangan counter attack dengan cepatnya, namun masih mampu diminimalisir oleh pelanggaran rupanya bro. Casemiro tadi tampaknya pelanggaran, tapi nggak apa-apa, emang itu tugasnya selaku CDM. Hampir harus fokus kita. Hampir saja tadi terjadi kemelut dan pemain kita apakah cedera nih? Nggak bangun-bangun nih. Come on bro. Come on Alaba. Aduh cedera aja bos. Cedera Alaba dibuat bos. Baru match pertama kok udah cedera aja. Aduh. Aduh, Alaba cedera. Hai. Alaba cedera. Bukan debut yang bagus untuk Alaba ya, baru main udah cedera langsung. Sangat disayangkan. Masuk rekrutannya tetap Potores. Kita tidak mau ambil risiko memainkan Alaba karena ini laga penting untuk kita. Dan tak kasihan juga Alaba, takutnya cederanya parah kalau dipaksakan. So kita istirahatkan saja. Mungkin akibat latihan kita terlalu keras ya kemarin-kemarinnya, dua kali latihan jeda kita kasih hanya sehari. Mungkin karena itu pemain pada letih. Carvajal crossing. Modric. Aduh, nipis. Hampir gol perdana, gol pembuka dari Modric. Oh, melebar jauh, cuk. Kira tipis. Maybe ya 1 atau 2 meter di samping tiang gawang itu. Goal kick saja untuk Alaves. 21 menit jalannya laga. Laga berlangsung dan belum ada gol tercipta untuk kedua tim. Tapi peluang adalah. Wait. Militao sekarang berduet dengan Pau Torres dan mereka berdua belum pernah berduet sebelum-sebelumnya. Laga-laga sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan duet mereka kali ini bisa kompak dan bahu-membahu membangun tim Madrid. Membantu. Nice. Vinicius. Come on Vinicius. Vinicius. Apakah Vinicius? Wow, save brilliant from Pacheco, mengagalkan ambis
aksi dari Vinicius, shoot kaki kanan, placing cantik, melengkung indah. Ih, sip yang sempurna juga dari Pacheco. Brilliant save from Pacheco. Vinicius yang ambil corner itu. Aduh, nggak ada back dong. Anjir, los. Jadi terpajal. Wait, dilewati cuy. Nice, nice. Untung Portoa misorganisasi lini bertahan. Come on boys, Portoa amankan. Portoa, nice Portoa. Come on, tunjukkan penampilan impresifmu seperti di ajang precision kemarin. Pau Torres sekarang bawa bola, kuasai oleh Pau Torres. Kirim saja Toni Kroos, santui Kroos. Keluarkan diagonal pasmu Kroos yang ajib itu loh. Casemiro, Karim Benzema berhasil melewati. Apakah Karim Benzema aduh di blok. Hampir 35 menit Benzema, aduh. Trio lini depan kita udah memiliki peluangnya masing-masing dan masih belum ada gol tercipta nih. Kipernya Alaves nih Pacheco jago bener. Berhasil di blok terus tadi. Mbappe, Pau Torres. Anjay, enggak gol. Nice from Pau Torres, hampir saja menciptakan gol debutnya untuk Real Madrid. Benzema dapat enggak tuh? Militao, anjir, kenal. Nice Pau Torres dijegal saja, tapi bukan pelanggaran pastinya. Karena itu memang bersih. Vinicius digocek saja, ya dihadang dong. Oh siang ada back kiri. Back kiri kita udah terlalu maju cuy. Ayo Pau Torres. Pau Torres pernah susah dilewatin bos. Lah si Mendy dilewatin. Ah, mistake from Militao. Dibobol Real Madrid. Menghentak nih Deportivo Alaves. Nggak terima. Ayo boys, please do your best. Hah, sial. Mbappe, come on Mbappe. Kayaknya masih terbawa euforia menang kemarin. Pemainnya belum. Come on boys. Babak pertama usai untuk Real Madrid nih. Kedudukan 1-0. Kita tertinggal. Come on Mbappe, please do your best. Benzema 2, Vinicius 2. Bring it on boys. Babak kedua gas. Kick off dari Deportivo Alaves. Nice Modric. Mbappe. Nice to Mbappe. Nice. Ayo kosong. Umpan jauh. Aduh Pacheco. Pacheco ini mantap juga nih kiper. Casemiro long shoot. Masih di blok. Hilang luar dia. Gak apa-apa. Masih ada waktu. Mbappe. Aduh. Nice, tukar pajak. Kenapa Benzema seperti itu sih? Tolonglah, jangan ngelawak di saat-saat genting. Nice, yuk Porto. Kiri sudah jauh maju. Nice Mendy. Nggak ada yang nyambut pemirsa. Sial sekali. Kasih bola bagus, bola cantik, malah nggak ada yang nyambut di sana. Clean
57 menit berjalan langsung dan possession kita leading jauh loh masa. Tapi nggak bisa bikin gol. Tadi satu kesalahan langsung dibobol kita bos. Nice cut Fajal. Vinicius sudah naik, bagus. Vinicius cut inside. Mbappe. Mbappe goal from Kylian Mbappe. Kerjasama dengan Vinicius akhirnya Mbappe nih bos. Gaya ala Mbappe dulu. Anjay, Mbappe nih bos, assist Vinicius. Keras akhirnya Pacheco dijebol. Menit 61. Yuk gas lagi. Kita bisa comeback nih. Bisa jadi pemuncak lah kita. Benzema udah buka ruang. Mantap sekali Benzema. Benzema, aduh masih diblok. Ah, sedikit kecewa dan kesal Benzema, masih bisa diblok. Ayo sekarang Pau Torres. Aduh. Ketinggian Pau Torres, enggak apa-apa. Patut diapresiasi percobaannya 64 menit. Ayo gas lagi. Bisalah kita menangi. Hati-hati Carvajal. Nice from Carvajal. Aduh bolanya out. Bolanya out. Keduluan out bolanya. Belum sempat. Aduh lolos kanan. Kosong di kanan bos. Pau Torres. Cermat sekali Pau Torres pemirsa. Ayo Vinicius. Benzema udah naik. Nice Vinicius. Mbappe lagi. Mbappe. Make it to now. Woi. Mbappe nomor 7 langsung santuy dulu. Anjay. Mbappe tapi impresif nih, bos. Benzema shoot kena tiang loh. Untung ada Mbappe yang nyambar. Dan kita comeback, bos. Mbappe nih, bos. 2-1 leading sementara. Comeback yang sempurna. Belum, masih ada banyak waktu mereka masih bisa comeback. Nice Casemiro. Mantap emang Casemiro. Nice to Vinicius. Vinicius enggak mau kalah. Mbappe hat-trick from Kylian Mbappe. Mbappe nih bos. Mbappe hat-trick langsung. Wah. Hala Madrid. Yes. Mbappe hat-trick bos. Wah, semua teman-temannya pada ya. Mbappe hat-trick. Assist from Cruz. Kita masukkan Pau Verde. Kita kasih menit bermain buat Pau Verde. Dikolongin banyak pemain. Mbappe first hat-trick for him. Nice. Come on boys. Aman lah kita 3-0. Kayaknya ya. Gak tau juga. Anjir. Baru bilang aman udah. Wow. Hampir. Lebih fokus lagi yuk boys. Kita ganti pemain lagi. Vinicius kita tukar dengan Hazard. Kamavinga juga kita masukkan, gantiin Modric. Oh, enggak bisa dong. Oh iya ya, tadi saya udah masukin Pau Torres, lupa. Kalau begitu biarkan Vinicius, Kamavinga kita masukkan, gantiin Modric. Alright. Karena kita tadi ganti Alaba ya, menggantikan dengan Pau Torres. Kita kasih menit bermain untuk kawan-kawan layak pemain muda. Ayo Camavinga, Eduardo Camavinga dan Federico Valverde. Hit. Hampir. Ayo Carvajal. Mbappe di sana. Cepat sekali Camavinga. Wah, sial pelanggaran Mbappe. Moga-moga enggak cedera please. Wasit tegaslah sedikit sih. Masa diselengkat kayak gitu caranya. Anjir, Pau Torres yang jadi
Camavinga di blok penalti. Shoot from Camavinga memberikan hadiah penalti untuk Madrid. Mantap, baru masuk udah memberikan kontribusi untuk tim ini. Ayo Benzema, tunjukkan kelasmu Benzema. Bantai lawan sampai mantap kali Benzema. Come on. 4-1 gitu. Kayak Ben. Kayak apa? Enggak boleh nyebut yang takutnya ntar kena strike-nya. Menunjukkan kelenturan badan. Alright, 4-1 sementara leading Madrid atas Deportivo Alaves. Langsung nah direbut Valverde. Nice Valverde. Kembali ke Benzema, Camavinga, Camavinga. Apakah dream di blok? Hampir saja bikin gol debut. Dia bikin gol kemarin tadi. Sayang di blok. Pau Torres enggak. Hampir dilewati tapi masih bisa diamankan. Ah, harusnya lolos. So tapi kebobolan 2 jelek juga, minus bertahan kita bros. Gak ada yang jaga itu loh. Mana be? Medmili tahu kemana tadi itu. Bapak fokus lagi. Mereka bisa bikin 1 gol, kita bikin 2 gol. Vinicius sudah naik, nice to Vinicius. Camavinga juga udah naik. Apakah Camavinga? Mbappe gagal. Sial, kosong di kanan kita, selalu kosong. Nice cover. Hampir lagi-lagi dibobol kita, bos. Seringan dibobol bahaya. Badar Militao, nice. Mbappe. Ah. Match-nya usai. Laga pertama kita menang ya. Cukup besar ya, walaupun belum bisa clean sheet, nggak apa-apa. Mbappe jadi man of the match dengan hat-trick. 4 percobaan, 3 gol, mantap nggak tuh? Lumayan lah untuk Mbappe. Dream start from Mbappe. Mbappe, sang nomor 7 baru untuk Real Madrid. Ya. Yeah. Alright, hasil match perdana udah usai. Ini highlight sedikit, kita skip aja. Post match interview bolehlah, tapi sebelum itu kita lihat player rating. Siapakah menjadi, ya udah Mbappe sih tadi penampil terbaik. Grade-nya 10 dong. Benzema 8.6, Cruz 7.6, assist 1, Modric 6.8. Oke, enggak apa-apa. Vinicius 7.7, 1 assist. Mantap. Oke lah, kita post match interview dulu sebentar. Wawancara dengan para wartawan, para warta media kita, biar dapat informasi mengenai update tim Real Madrid ya. So ini dia post match interview. Zhang Tu Adiko, your first victory as Real Madrid manager, it's a landmark for you, of course, but how happy are you with it's this team can grow. With the first win, it was all about 100% effort. Moral kita langsung naik, very happy. Vinicius impressed everyone in pre-season and he is carried that from competitive. Look like a future Real Madrid, let's not put pressure on that. He looks the part, doesn't he? There is more to come from him. Loh. Kok enggak naik, cuman susu dia. Jawabannya susu. Ah, next. Well, 5D. Okay lah. It's a challenge. Let's just get him back to full fitness. Any team will miss him, but we'll find a solution. Full recovery. Thank you, I will not take any more question. Oke, bos.
Laga pembuka yang selalu rating kita naik dong jadi 88 sekarang. Tadi berapa ya? 86 kalau nggak salah. Mantap. Sekarang kita recovery dan dilanjutkan training ya. Maybe trainingnya kita skip ya. Biar nggak juga nanti bosan kalian nonton mungkin ya. Nanti kita lanjut aja ke match kedua kita akan berhadapan dengan Levante. So, stay tune. So, balik lagi. Setelah tadi training yang cukup keras, kita gembleng pemain Madrid nih. Dan akhirnya tiba waktu di match kita kedua di La Liga, berjumpa dengan Levante, UD Levante ya. Peringkat 12. Sementara itu hasil kemenangan di match pertama membawa Madrid sekarang berada di peringkat ketiga ya, dengan 3 poin. Karena itu di peringkat pertama dan kedua ada Barcelona dan Real Betis, sudah 2 match mereka 6 poin dan 4 poin. Bisa dilihat sedikit di sana, cuplikan di gambarnya. Untuk top skor ada di Mbappe masuk jajaran elit di peringkat 2 dengan 3 gol, dan di peringkat pertama ada Denis Cheryshev dengan 3 gol. Denis Cheryshev ini sepertinya mantan pemain Madrid ya kalau nggak salah. Terus ada Aguero di nomor 3. Sisanya yaitu bisa dilihat ke bawah. High transfer Mbappe masih memegang di puncak. Last deal, ini deal terakhir. Oh, ini was ke Piemonte Calcio 16. Di sini nggak ada berita apapun. Ada Mbappe hat-trick. Terus ini siapa nih? Ara Jorku debut sama ini Barcelona. Nah ini nih bingung nih, kita menentukan squad udah langsung di dari WA nih sama pemainnya. Oke, kita baca dulu WA nya apa aja nih. I'm feeling, oh ya, Alaba kan sempat cedera tuh di match pertama. I'm feeling pretty fit, definitely ready to play, hope you are not planning to put someone else in. How you know that shirt belong to you, son? It's not all about you. You know how important you to us. Moralnya very happy dia. Just want to let you know I'm feeling good, boss. Ready to come in for David Alaba if you need me next game. Don't worry, I will come to the right decision. I got to look at the long term situation. Meningkatkan happy dia. Feel like you are up for the challenge, you are in the my toes. So kita langsung saja menuju ke match versus Levante nih. Mereka memainkan memakai formasi 4-2-2. Kita akan turunkan line up seperti apa enaknya nih. Maybe kita turunkan ini ya, sesuai kata saya di awal, kita akan turunkan tim yang berbeda. Tapi mungkin untuk substitution-nya kita akan sedikit nih tatik lah, bawa pemain yang bisa kita masukkan nanti maybe. Terus Cruz, bawa Cruz nggak ya, bawalah Vini, Marvin, Mbappe lah. Where is Mbappe? Ada salah. Mbappe maybe akan kita turunkan. Mbappe, Benzema, Vinicius, Modric. Janganlah istirahatkan Modric, kita bawa Casemiro aja. Biar ada pengganti CDM, Alaba. Alaba maybe kita turunkan babak kedua aja. Ganti Torres. Mantap enggak tuh? Bisa lah ya. Alright. So, let's go to kick off. Let's go. Alright pemirsa, ini dia akan berhadapan dengan Levante di match kedua. Apa nih Jose Morales untuk Monaco? Gak usah dipedulikan. Kita fokus ke tim kita sendiri aja. Live from stadion mana nih? Stadionnya Levante. Karena 3 match nih di awal kita away. Estadio Ciutat. Apa lagi itu namanya tadi? Oh ya, jersey. Ini dia line up yang kita turunkan, memakai line up yang berbeda dengan tim
di match pertama. Kita kasih semua pemain kita jatah bermain. Kita punya dua starting line up yang berbeda dan dengan kekuatan yang bisa dikatakan ya hampir mirip Levante Ude. Ude Levante. Skip aja. Nice, ini dia pemirsa, kick off dari Real Madrid. Jovic langsung saja ke Mavinga. Sensio Kasvaskes to Nacho. Ke Mavinga, berhasil kocek-kocek sampai dia di sana. Hazard, nice. Buka Jovic, Marcelo kosong, nice. Aduh, belum ada siapa pun di depan. Apa coba nice Paul Torres. Paul Torres Eduardo Camavinga. Ah, anjir, direbut Kamavinga, terlalu ceroboh dia, terlalu memaksakan. Ini dibiarkan lepas bola. Rodrigo, nice. Luka Jovic kosong. Apakah Jovic langsung debut goal from Luka Jovic setelah di preseason banyak buang peluang, akhirnya di sini dia menunjukkan tajinya. Luka Jovic, assist from Rodrigo guys. Dur. Boom, disontekan lemah saja tapi akurat bos. 1-0 untuk Madrid. Iya. Yeah. Senangnya Jovic langsung gol. Mantap. Yuk, Kamavinga, kamu gantiin Casemiro nih di CDM. Apakah kita perlu beli CDM nih sebagai backupnya Casemiro? Kasihan kalau terus-terusan dia main. Pemain juga butuh istirahat, bos. Nice, Lunin. Lucas Vazquez. Tuh, Sensio. Jovic udah buka ruang. Rodri, aduh, Jovic. Kumpangmu kok kayak gitu, Jovic. Paul Torres di belakang. Santi saja, aduh, dilewati Paul Torres. Oh, Marcelo di sisi kiri. Paul Torres hampir. Oh, umpannya ke Hazard. Salah. Nice Lunin. Untung set from Lunin. Bagus. Marah dia emosi dengan para back Madrid. Dibiarkan lolos bolanya. Cuk, coba pikirkan. Untung setnya mantap. Hit. Hampir bobol. Deflected tadi shootnya. Nice Paul Torres, tampil gemilang Paul Torres. Hazard terbuka ruang. Nice Hazard, berhasil ngolongin. Asensio make it 2-0 now from Real Madrid. Mantap Asensio. Assist from Valverde nampaknya tadi. Counter attack cepat berawal dari kaki Hazard. Valverde, Asensio, shooting keras kaki kiri, boom. Iya. Yeah. Strategi Santu Artikan memang kencur. Leading 2-0 sementara. Apakah terjadi pembantian lagi di sini? Nah, jangan dulu, fokus dulu di match yang masih banyak laga. Masih banyak waktu buat mereka comeback. Rodrigo Gos, bagus sekali. Asensio udah buka ruang, bagus sekali. Ah, kelewatan dong. Kelewatan bolanya untuk Jovic. Kamavinga udah naik. Putar-putar dulu. Ah, direbut. Rodrigo Gos kosong. Offside, cuk. Asensio lupa mundur dia. Offside. Hampir saja, tapi shootnya juga cakadul sih.
Asensio. Ah, salah passing, cuk. Nice camoufling. Cut passing lens. Ah, sial. Udah kelewatan itu baru. Baru sliding-nya keluar. Good, Lucas Vazquez. Nice. Widih, back kita kok pada naik semua, cuk. Mundurlah, bos. Anjir, salah passing dari mana, cuk. Untung masih aman. Rodrigo. Salah passing lagi, cuk. Nice, Lunin. Berapa kali sip cemerlang, Tong Lunin. Pau Torres aman. Aman gawang Lunin sampai 38 menit sejauh ini. Terima kasihlah kepada Mister Gawang yang tadi mengamankan. Asensio, nice. Asensio, goal Hazard, make it 3-0 now, Hazard. Yeah. Benar-benar counter attack itu benar-benar mumpuni gitu. Dus, Asensio di blok, Hazard tinggal sontek saja ke bola gampang. Kalau enggak gol ke... kebayang marahnya saya sebagai coach itu kalau tinggal sontek aja. Tapi ya itulah sisi bermain. Kadang bola yang mudah jadi susah, bola yang sulit malah terlihat jadi mudah. Asensio udah naik, nice from Asensio. Jovic, aduh telat. Keblok dulu. Keblok mungkin udah gol lagi. Ayo lewat Vazquez. Hit lewat Camavinga dilewat itu. Vazquez. Injir. Asu. Kebobolan akhirnya Lunin. Wah, wasitnya curang nih. Extra time 1 menit. Injury time maksudnya 1 menit kok sampai menit 48 masih digulirkan waktu. Sekarang nih baru di kulit. Kak, nggak terima nih. Terima sih. Aduh, nggak apa-apalah. Fokus lagi babak kedua biar nggak ke comeback kita. 2 match kita kebobolan 3 gol. Lini bertahan kita belum benar-benar sempurna. Nice Nacho, good interception. Camavinga, ah passing yang salah, kurang keras. Camavinga, come on. Ya saya tahu Anda pemain muda, tapi bring your 100%. Anjir, pada naik semua, cuk. Nice, Nacho. Untung. Jose Morales. Yuk, Jovic, kejar Jovic. Hah, dibobol 2 dong. Kan? Kamu bikin 2 gol, saya tambah sekarang. Aduh. Rodrigo, please. Kontrolnya benerin. Madrid terus dalam tekanan. Anjir, salah passing terus ke Mafinga. Marcelo udah naik, offset gak tuh? Oh, offset dong, cuk. Telat passing. Kita masukkan Alaba, gantiin Pau Torres.
biar nggak ngambek dia nanti. Ayo Alaba, kamu udah ngirim WA, mudah-mudahan penampilanmu impresif nih. Kalau nggak dimasukin ngambek dia nanti. Itulah deh susahnya. Tim yang mantep loh. Aduh, Rodrigo. Fede Valverde, Marcelo. Salah passing, cuk. Nice, Nacho. Dipotong saja. Hazard sudah naik. Idi umpannya Marcelo nggak melebar malah. Ketinggalan di umpan. Untung out. Untung out bolanya, untung out. Udah ketipu itu Lucas Vazquez. Patah pinggang dibuat itu putar-putar tadi. Fede Valverde. Di blok. Marcelo udah naik. Mampukah Marcelo? Mampu dong. Aduh, terlalu dekat ke kiper. Nice Nacho, untung ada Nacho. Slow, slow, slow. Jovic. Aduh, kesuk dong. Nice, Alaba. Hazard dapat. Nice. Di blok. Siapa tuh pelanggaran? Kita masukkan Mbappe lah. Mbappe. Mudah-mudahan enggak marah ya kita masukkan Mbappe dari bench. Anjir, nggak dapet bola. Sip Lunin. Detik-detik krusial nih, 83 menit bola. Hampir kebobolan. Fokus bos. Woi, dicegal Mbappe. Belum dapat megang bola Mbappe udah langsung dicegal, cuk. Segitunya pengawalan kali. Tetap lapis orang. Marcelo. Asensio make it 3-0, enggak offset. Nggak offside, hat trick from Asensio tampaknya boys. Benar ya hat trick ya. Jovic, Asensio, Hazard. Nggak hat trick dong. Nggak gol bos. Untung sekali assist from Jovic. Tinggal shoot aja Asensio. Mantap. Skor yang identik ya, 4-2 lagi. Kedua kiper kita udah sama-sama dibobol 2 gol oleh lawan oleh masing-masing, oleh lawannya masing-masing.
apa-apa, kita possession kalah, yang penting hasil akhir. Nice. Madrid menang lagi 92. Tadi harusnya babak pertama itu enggak kebobolan kita. Start time-nya ke overtime itu. Senang Jovic make a goal debut. Marco Asensio 3 percobaan 20. Lunin langsung debut di La Liga. Hazard pun cetak gol. Semakin susah nih saya nentuin starting line up. Karena semua memberikan penampilan yang impresif. Tapi ya begitulah harusnya. Ini sedikit peluang tapi enggak usah lah skip. So, kita cek ini player performance. Penampil terbaik udah di pasti Asensio tadi ya. Ratingnya 84. Oke, lumayan. Mbappe 5. Jovic 1 gol 1 assist 7,7, Hazard 1 gol, Rodrigo 69 1 assist. Valverde 1 assist 7,2, Camavinga 6. Oke, itu aja sih. Kita advance. Minta diturun. Sabarlah rotasi, bos. Ngerti rotasi ya. Which is the biggest impact in 2021. Oke, dengan kemenangan tadi membawa Madrid ke puncak. Sekarang berada di puncak. Di bawahnya ada Barcelona dan ada Atletico de Madrid di nomor 3. Oke. Kita masih ada menyimpan satu laga lagi di bulan Agustus. Itu di menghadapi Real Betis ya, di tanggal 29. Dan transfer penutupan di tanggal 31. Itu aja info dari saya singkat. So, mungkin kita sambung di next episode. Saya rasa sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Pastinya pantengin terus video-video dari Sang Tua Dika. Terima kasih, saya pamit undur diri dan bye-bye.